Eh Benny, aku baru beli rokok ini. Harganya murah loh. Coba lihat. Harganya jauh lebih murah dari biasanya. Ini rokok ilegal, Dit. Kenapa bisa rokok ilegal? Rokok ini tidak terdaftar secara resmi dan tidak membayar pajak. Artinya, kamu tidak hanya melanggar hukum, tapi juga mendukung kegiatan ilegal. Tapi kenapa itu penting? Pertama, rokok ilegal seringkali mengandung bahan berbahaya yang bisa merusak kesehatanmu lebih parah dibandingkan rokok legal. Selain itu, karena tidak membayar pajak, pendapatan negara jadi berkurang. Jadi, ini bisa berbahaya buat kesehatan dan ekonomi. Tepat sekali. Dan jangan lupa, berurusan dengan rokok ilegal bisa membuat kamu menghadapi masalah hukum. Lebih baik pilih rokok yang resmi dan terjamin. Baiklah, aku akan berhenti beli rokok ilegal. Terima kasih ya Ben, sudah menjelaskan. Sama-sama Dit. Ingat, kita harus bijak dalam memilih apa yang kita konsumsi dan mendukung hal-hal yang sah.